Kembali lagi di channel Alur Cerita. Gimana guys kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Untuk kali ini Mimin akan menceritakan mengenai film seorang pahlawan perang wanita yang melawan pria-pria tangguh. Film live action jebolan Disney yang disutradarai Nicky Caro, sutradara yang sudah malang melintang di dunia jagat film. Bagaimana kisah serunya? Langsung saja tanpa berlama-lama. Tokoh utama di film ini bernama Mulan, putri tertua dari keluarga Huazhou. Dia sedari kecil sudah dikaruniai chi yang sangat besar. Adegan pertama film, kita diperlihatkan Mulan kecil yang sedang mengejar seekor ayam yang akan dia giring ke kandangnya. Mulan berlarian hingga ke atap genting dengan lincah. Namun ada hal yang tidak bisa dilanggar bahwa sejatinya Mulan adalah seorang wanita yang mengharuskannya berperilaku lembut dan sopan. Begitulah leluhur terdahulu bersabda, "Ayah Mulan adalah seorang prajurit kerajaan senior. Ia berpesan kepada Mulan agar dia menyembunyikan karunia chi kuatnya untuk keselamatannya." Di tempat lain, di padang gurun mulai ada ancaman dari seorang penyihir dari bangsa Hun. Penyihir Xian Lang, ia mampu menjelma atau meniru tubuh seseorang. Mereka merencanakan penyerangan ke daerah-daerah kekaisaran Cina. Hingga berita ini sampai ke telinga raja. Raja pun tidak tinggal diam untuk mempertahankan kekaisaran. Ia mengumumkan bahwa ada satu anak laki-laki dari satu keluarga yang harus bertugas di angkatan militer. Semua keluarga mengutus anak laki-lakinya, namun keluarga Huazhou tidak mempunyai anak laki-laki. Yang otomatis Huazhou lah yang akan diutus, tetapi kondisi Huazhou sudah sangat lemah dan tidak memungkinkan untuk ikut berperang. Maka dari itu, Mulan akhirnya memutuskan untuk pergi menyelinap dan menyamar menjadi seorang laki-laki. Agar ayahnya tidak dipaksa untuk terjun ke medan perang, Mulan pun membawa peralatan perang dari ayahnya. Mulan melakukan perjalanan ke tempat markas latihan prajurit, melewati gunung, bukit, lembah, sampai dia tidak sadarkan diri. Namun kemudian ia dilihatkan seekor burung phoenix, dan ia dituntun burung phoenix untuk menuju ke markas militer. Sesampainya, ia tiba di markas pelatihan prajurit angkatan militer. Dia langsung beradaptasi layaknya laki-laki. Mulan mengganti namanya menjadi Huan Jun. Kalau menurut Mimin masih kelihatan cantik. Kalau menurut kalian gimana guys? Di sana, ia bertemu dengan banyak prajurit pria dari berbagai desa. Dia berhasil bergabung dengan prajurit militer dan ikut menjalani latihan layaknya seorang pria. Namun, penyamaran Mulan tidaklah selalu berjalan mulus. Banyak rintangan yang harus ia hadapi. Bahkan Mulan tidak pernah mandi untuk menghindari agar ia tidak ketahuan bahwa dia seorang wanita. Aduh, bisa bahaya guys kalau mandi bareng-bareng, ya enggak nih? Mulan selalu berusaha menyembunyikan kekuatan chi-nya. Namun, pada saat ia berlatih, tanpa sadar ia malah mengeluarkan chi-nya dan membuat semua prajurit terkejut melihatnya. Alam berlanjut, ketika Mulan memutuskan untuk berendam, tiba-tiba datang seorang prajurit yang ingin menemani ia berendam. Namun Mulan menolaknya agar ia tidak ketahuan bahwa ia seorang wanita. Adegan yang sangat membuat mata melek nih guys. Adegan pun berlanjut di tempat lain, Borikan sudah mulai bergerak dengan mengumpulkan para bawahan-bawahannya untuk merencanakan mengambil alih kerajaan serta membunuh raja. Borikan dikuasai rasa amarahnya untuk membalaskan dendamnya ketika dahulu ayahnya dibunuh oleh raja. Pada malam hari, Mulan mulai melatih chi-nya dengan serius. Ia membayangkan saat ia masih kecil berlatih bersama ayahnya di desanya. Ia berlatih mempergunakan chi lebih serius lagi karena ia sudah mendapatkan pesan dari Komando Tung. Ia ingin Mulan tidak menyembunyikannya lagi. Mulan sangat tersentuh, namun ia juga merasa bersalah karena masih ada kebohongan yang ia tutupi. Keesokan harinya, Mulan dan para prajurit terus berlatih di bukit dengan membawa ember yang berisi air untuk memperkuat tenaganya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil memanjat bukit terkecuali Mulan. Dia berhasil memanjat bukit tertinggi sampai para teman-temannya terkejut saat melihatnya. Mulan pun sudah terlihat mulai mahir menggunakan chi-nya hingga ia dengan mudah sampai di puncak bukit. Pada suatu perjalanan, Mulan bersama rombongan prajurit memasuki desa yang telah diserang bangsa Hun atau Borikan CS.
Desa terlihat rusak dan berantakan, banyak prajurit tumbang dan mati. Wulan bersama teman-temannya duduk sambil bercerita bahwa mereka tetap memiliki rasa takut untuk berperang. Tapi menurut salah satu temannya itu hal yang wajar karena ini pertama kalinya mereka akan menghadapi musuh di medan perang. Mereka saling menyatakan janji untuk selalu melindungi satu sama lain. Keesokan harinya, Borikan CS dan pasukan militer berhadapan di bukit dekat balokan-balokan es. Musuh langsung menyerang mereka dan pasukan militer mengerahkan panah mereka untuk menumbangkan pasukan Bangsa Hun. Namun, saat terjadi pertempuran, ada beberapa kelompok berpindah haluan dan Mulan beserta kelompok pengejar diberi tugas untuk mengejarnya. Adegan panah memanah dengan menaiki kuda tersaji di sini. Teman-teman Mulan semuanya tumbang dan ada dua pasukan memutuskan untuk mundur karena takut mati. Namun Mulan malah berpikir untuk tetap mengejarnya. Saat Mulan mengejar mereka sendirian, naas Mulan malah terjebak di lembah dan bertemu dengan penyihir Xianlang. Tiba-tiba penyihir Xianlang langsung menyerang Mulan. Mereka bertarung. Mulan nampak tak bisa mengimbangi penyihir Xianlang. Mulan terkena panah penyihir tersebut yang membuatnya jatuh pingsan. Di dalam pingsannya, Mulan dihantui burung Phoenix untuk menjadi dirinya sendiri. Mulan akhirnya menunjukkan jati dirinya bahwa ia seorang wanita dan kembali di medan pertempuran. Akhirnya, prajurit militer berhasil mengalahkan Bangsa Hun berkat taktik Mulan. Mulan pun jujur kepada Komandan Tung dan para prajurit bahwa ia seorang wanita. Komandan Tung nampak terkejut. Sesuai sumpah janji pasukan militer bahwa yang tidak jujur akan diusir, Mulan pun diusir dari pasukan militer. Setelah Mulan mengakui kesalahannya, ia pun menangis menyesali apa yang ia perbuat. Namun tiba-tiba seorang penyihir datang untuk membujuk Mulan bergabung kepadanya. Penyihir itu bercerita kehidupannya di masa lalu untuk membuat Mulan benar-benar yakin setelah bergabung kepadanya. Penyihir itu juga membongkar taktik serangan Borikan yang sengaja mengelabuhi pasukan militer agar tidak menuju ke kerajaan, sehingga bisa dengan mudah menghancurkan kerajaan. Namun Mulan lebih memilih untuk tetap melindungi bangsanya dan membela rajanya. Tak lama kemudian Mulan kembali ke kelompok pasukan dan membocorkan rencana penyerangan itu hanyalah pengalian Borikan agar pasukan militer tidak berada di kerajaan. Namun Komandan Tung tidak percaya begitu saja. Mulan tak menyerah dan ia berlutut memohon untuk mempercayainya sekali lagi. Ia pun menjelaskan taktik Borikan lebih detail lagi. Komandan Tung mulai berpikir apakah benar apa yang disampaikan Mulan. Kemudian salah satu teman Mulan mulai nampak mendukungnya dan dilanjutkan semua teman-temannya bersorak untuk memberi kesempatan kepada Mulan. Akhirnya Komandan Tung mempercayainya kembali. Mulan pun diberi kepercayaan Komandan Tung untuk memimpin pasukan kembali ke kerajaan. Mulan langsung bergegas menuju kerajaan. Saat Mulan dalam perjalanan kembali, situasi kerajaan sudah diserang Bangsa Hun. Terlihat salah satu prajurit penjaga gerbang telah dilumpuhkan. Di dalam kerajaan, penyihir Xianlang menghampiri penasehat kerajaan dan membunuhnya. Ia berencana menyerupai penasehat untuk melakukan taktik pengalihan agar sang raja terjebak dalam rencananya. Penyihir Xianlang pun berhasil membujuk sang raja. Ia memberi pesan bahwa Borikan ingin berduel dengannya satu lawan satu. Kemudian adegan diperlihatkan sang raja mengiyakan tantangan dari Borikan. Ia pun menyiapkan baju armornya dan bergegas menuju tempat yang sudah dipersiapkan Borikan. Akhirnya Mulan tiba di kerajaan, pertempuran pun dimulai. Namun Mulan diperintahkan Komandan Chung untuk menyelamatkan sang raja. Sesampainya di tahta sang raja, ia malah bertemu penyihir Xianlang yang sedang duduk di tahta. Mereka berdialog. Mulan berusaha menyadarkan penyihir Xianlang untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya penyihir Xianlang sadar dan ia mau membantu Mulan untuk membawanya ke tempat sang raja dikurung.
Ketika Mulan telah sampai ke tempat sang raja dikurung, Borikan pun melihatnya dan memanahnya. Namun penyihir Shang Lang menyelamatkan Mulan dengan mengorbankan dirinya hingga ia mati. Mulan mulai menyelamatkan sang raja. Mulan bertarung dengan Borikan. Mulan sangat kewalahan saat bertarung dengannya. Ia mulai menunjukkan chi kuatnya berkat bantuan Phoenix dan dukungan dari sang raja. Pertarungan pun dimenangkan Mulan dengan cara ia melakukan tendangan panah menggunakan chi-nya. Setelah kemenangannya, Mulan diberi penghormatan untuk menjadi jenderal di kerajaan. Namun ia lebih memilih pulang ke desa menemui ayahnya untuk meminta maaf. Raja pun menghargai keputusan Mulan. Setelah Mulan kembali ke desanya, semua warga desanya terkejut, terutama keluarganya. Mulan meminta maaf kepada ibu dan ayahnya. Selang tak lama kemudian, Komandan Tung pun datang ke desa Mulan atas perintah sang raja untuk memberikan pengganti pedang ayahnya yang hilang. Sang raja pun memberi keputusan kepada Mulan agar ia mau menjadi jenderal di kerajaannya. Mulan akhirnya menyetujuinya untuk menjadi pasukan tempur di kerajaannya kembali. Film pun berakhir.